Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur karo channel Sherin Motovlog. Motovlog sing asli dari Motovlog. Motovlog asal Dramayu. Oke lur, untuk perjalanan siang kali ini kita akan menyusuri jalur Bantarwaru arah Argelis ya lur. Kita akan melihat-lihat bagaimana keadaannya dan bagaimana apa ya namanya hutan-hutan yang ada di jalan Bantarwaru arah Argelis ini. Oke lurus, sedurunge mulai intro ditur. Selamat mendengarkan. Oke lur, temaning ya. Oke, untuk perjalanan siang kali ini kita akan menyusuri lur, menyusuri jalur Bantarwaru arah Argelis. Seperti inilah lur jalannya ya. Nampak gersang gitu. Soalnya dalam ini enggak turun hujan di sekitaran sini, jadi daun-daunnya udah pada kering gitu. Jalur ini cukup menikmati ya, meskipun panas tapi masih banyak pohon-pohon gitu ya di pinggir jalan, jadi adem rasanya lur. Jalannya lumayan sepi lur, soalnya ini saya lewat siang hari itu jam 2an ini lur. Jalur untuk kalian yang ingin coba jalur ini bisa dari arah Argelis ya, atau bisa juga yang dari Subang bisa ke arah Bantarwaru ya lur. Seperti ini jalannya, kondisinya juga seperti ini, udah aspal, udah enak lah pokoknya ini jalannya ya lur. Nanti kita di depan ketemu jembatan lur. Ini jembatannya lur. Apa ya nama jembatannya, lupa saya lur ini. Pokoknya jembatan ke arah Argelis dari arah Bantarwaru ini. Oke. Cuaca siang ini lumayan panas ya lur. Panas. Ini banyak mobil. Kalau anak-anak Tekwang biasa nyebutnya Abu Demen. Banyak mobil Abu Demen ini. Untuk pekerja Tekwang, mobil jemputannya. Ya, seperti inilah lur. Kita nanti di depan ada tempat wisata bernama JPP. Kita akan berhenti sebentar ya lur, taruh di sana, lihat-lihat keadaannya. Ini lumayan adem lur. Ini biasanya kalau dibuka rame ya. Mungkin ya tau lah, ntar kita lihat berhenti pinggir jalan lur. Tahu ini udah dibuka belum ini? Kita lihat dari depan aja ini. Oke, kita berhenti dulu lur. Lihat-lihat keadaan sekitar ya. Oke, seperti inilah keadaan JPP saat ini. Biasanya kalau dibuka ini rame nih lur. Apalagi kalau hari Minggu ya. Pasti rame kalau hari Minggu. Ada apa? Kincir angin ya lur itu. Ada kincir angin. Ada sisingan juga biasanya ini kalau misalkan dibuka. Ini belum dibuka ini. Oke, kita lanjut ya lur, jangan lama-lama. Aslinya masih pengen lama, cuma masih banyak kerjaan saya lur. Oke,
Ya lumayan lah ya. Ini keadaannya. Oke lur, mungkin sekian saja vlog siang kali ini bersama Sherin Motovlog. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus ajak kalian lur dipagiakan ya, ambil nambah semangat ke kontennya. Suwun wis mampir, wis nonton. Misalnya anak kritik atau saran, tulis belur di kolom komentar ya. Oke, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.